Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mumpung masih pagi, kita mau lihat-lihat dulu ya di demo produk JK Akustik di toko JS Electric Lampung. Oke, ini suasana pagi. Kita jalan-jalan, kita ngelihat speaker-speaker box-box yang dipajang. Kalau menurut saya ini demo yang lumayan besar di Lampung, dan kita lihat dari set yang dipakainya ada Lenarite 10 in. Ini isinya kemarin ada yang JKB yang murah dan ada yang JKR yang mahal. Dan ini 18 in sub double-nya CLA. Ini juga 18 in double. Peruntukannya untuk di indoor juga lumayan bagus. Nah, ini nanti kita akan coba. Ini dalamnya adalah JKB 12750 yang bestseller di tempat kami. Dan ini subnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk subwoofer. Ada 8 biji. Dan ini untuk jatuhnya ke low ya. Ini juga 18-an double tapi dipakai untuk sistem low. Ini juga untuk membantu middle dan low-nya 15 in. Dan itu ada 8 biji Lenarai 10 in neodymium dari JK Akustik. Itu armada dari JK Akustik. Oke, dari power di sini ada JLA 4000 MK2. Ada JLA 4800 MK2 juga, 4000. Terus JLA 5600 MK2. Ini semua kelas H, yang ini 2U. Dan yang ini 3U. Ini yang mengangkat 18-an masih mampu dengan kelas H. Terus di sini ada speaker management dari JK Akustik yang udah support WiFi. Seperti ini, dan ini panelnya. Ini untuk mengangkat 18-an sangat mampu, JTD 2600 kelas TD dari JK Akustik. Ini ada JGA series. Ada JGA 16.000. Ini ada JAP 18, ada JAP 21 plus. Ada 3 set, ada 3 biji ya. Ini untuk 4 channelnya, ada JF 10, JF 12. Ini juga speaker manajemennya pakai 2. Ini power squeezernya untuk membantu kita melihat display dari voltasenya, serta untuk ngecek atau untuk menstabilkan bila power itu dimatikan atau power itu mau dihidupkan, dia akan berurutan jadi nggak ngerusak sistem. Oke, di sini ada Protel PA 1.8 Pro. Ini ada Protel PA 2.1 Pro, kemarin udah sold out 2 biji. Ini ada JGA series juga dari JK Akustik. JGA 18.000, ini ada JLA 3.200. Ini ada alat dummy load nanti akan kita pakai, tapi kayaknya masih belum pada datang. Dan ini ada mic. Ini ada berapa ini? Ada sekitar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti 16 mic. Dipakai dengan ini sayapnya. Oke, itu sayap dari JAD 216. Oke, ini ada mixer. Oh, mumpung lagi sepi ya. Mixer M2442VL. Seperti ini, ada ini ada 6 PM-nya, dan ini ada jatuhnya seperti AUX ya. Oke, ini seperti ini. Oke, kita lihat secara seksama. Ini seperti ini dari master-masternya. Kita lihat dari belakang. Oh, ini ada efek vokal V4 yang kita pakai. Oke, penuh. Dan ini ada Martin Acoustic. Kita ready juga di toko. Nih, bannernya seperti ini.
Dan ini ada Twitter. Twitternya di sini yang dipajang ada jika di 340, ini spool 1,3 ya, atau kalau diameternya 35. Ini ada jika di 440, ini diameternya 1,7 in, atau kalau dengan sentinya 1,75, 44,4, berarti 4 cm,4. Ini jika di 750, ini untuk spoolnya 3 in, ini juga 3 in. Ini JKD 450. Ini spoolnya 2 in. Nah, ini yang saya bilang tadi di sana. Ada yang murah, ada yang mahal. Ini isinya JKB. Ini setahu saya harganya sekitar 500 ribuan dengan spool 65 cm. 6,5 cm ya, sorry. RMS-nya 250 watt dan ini ada JKR. Ini spool 3 in, magnetnya besar. Ini ada 15 in, GSP 1550, spool 3 in. Ini juga kalau untuk low masih sangat cocok, apalagi di rumah. Bagus, saya bisa katakan bagus. Nanti kalau yang penasaran mau beli bisa ke toko dan lihat hasil yang isinya speaker ini. Kami punya set fill, isinya itu bisa dilihat nanti. Dan ini JKC 1550, ini juga bagus, pakai plat, spoolnya juga 3 in. Ini geser kita di sini ada JKB 12750. Yang di sana tadi isinya ini. Tuh seperti itu. Dan ini ada yang dikhususkan ya atau diperuntukkan untuk yang hobi-hobi miniatur, ada 12 in spool 4 in. Ada ini peaknya 1600 yang ditulis. Ini ada lubang 3 untuk sirkulasi angin, dan ini ada angin-angin juga dari samping, jadi untuk pendinginan lebih optimal. Ini 15 in, ini spool 4 in. Ini juga, wah ini kokoh bener, ini untuk subwoofer juga sangat cocok. 1000 watt programnya. RMS-nya 500 watt. Kalau ini RMS-nya benar sudah lumayan besar. Ini yang 18 in murah. JKB 1880. Setelah ini kita lanjut ke ini 18 in JKB 1880. Ini cocok untuk low, karakternya lebih low, tapi ini kalau saya sih rekomendasiin di panggung dan di rumahan. Ini harganya nggak nyampe 1.300.000, lumayan terjangkau dengan spool 4 in dan cangkang sudah babit atau cor-coran ya. Ini udah bidding post. Ini ada yang best seller di tempat kami, JK Audio 1850, dengan ada sedikit pembaruan, daun sininya sudah di coating ya, bawahnya di coating, tapi atasnya kayaknya tetap mempertahankan ciri khas dari JK tanpa coating. Oke, seperti itu. Ini best seller, ini harganya nggak nyampe 1,7 dengan spool 5 in double damper. Untuk yang punya uang sedang pengen speaker besar, ini bisa jadi salah satu pilihan. Ini ada JKB 6 in miniatur, sangat mendukung. Ini juga 8 in ya, ini udah pernah saya review sih di video sebelum-sebelumnya. Ini ada monsternya 21 in JKH 21638B. Ini spoolnya 6 in, 21 in. Ya pasti sangat butuh power yang gede ya. Nah, ini JPD 1850 MK2 yang dipakai di subnya kemarin di sana. Semuanya isinya pakai ini. Oke, bisa dilihat ya. Oh, ada satu, tapi kayaknya isinya apa itu? PD 1880 itu masih riset. Jadi kayaknya masih sedikit yang punya JK tipe itu. Tapi ini yang sering dipakai. Ini harganya juga murah, masih di bawah 3 juta. 15 in. Kalau kata orang-orang ini digeber
masih sangat masuk dengan semua karakter yang diinginkan di segala box, dan tinggal dituning seperti apa cocoknya. Ini ada 4-in yang mahal, jadi masih cocok untuk di luar ruangan dan untuk di subwoofer. Tipenya JLF P300, 14-4-in, rapi dan magnetnya besar, lebih kokoh ya. Ini ada yang 3-in, JKR15750, RMS-nya 700 watt. Ini kalau untuk low mid sangat mampu. Oke, kita pindah ke sini, sebelah sini ya. Ini ada mic yang kemarin dibanting-banting, nanti videonya akan disertakan di belakangnya. Ini dibanting-banting kemarin, dibuktikan dibanting dengan masih ada suaranya. Yang buktiin bukan dari tim JK ya tadi, kemarin itu tim dari penonton audiosnya sudah membuktikan sendiri suaranya tidak cacat dan tidak berubah. Ini ada SF22, ini juga bagus. Ini ada BD20, ini juga suara low-nya masih dapat. Ini ada kabel untuk pengkabelan untuk dari HP atau dari pemutar musik ke mixer. Ini juga ada yang bawahnya Akai. Ini ada jack anti air. Ini di sini banyak karet dalamnya. Nah, kalau yang udah pernah beli pasti tahu kualitasnya. Kemarin ini sebenarnya sempat yang jack ini dikerok, tapi kayaknya belum sempat mendokumentasikan. Ini dikerok sampai dalam, kuningannya nggak berubah. Dan ini RCA, ini tembaga 100%, ini bukan campuran seng atau apa. Kita coba di sini ya. Ini magnetnya kan pasti sangat kuat ya. Tuh, nggak nempel sama sekali ya. Tuh, coba sekali lagi, tidak nempel. Kalau yang lain, coba kita lihat yang ini. Yang ini masih ada besinya, tapi juga tidak nempel. Wah, ini berarti benar-benar cor dan tembaga. Oke, pembuktiannya sih seperti itu. Nah, ini jack Akai-nya yang ini ya. Ini kita tempel. Jadi sini saja. Ini masih ada nempel sedikit, tapi ini pasti campuran dalamnya. Untuk yang soketnya dia ada besinya, tapi tembaganya sangat, jadi nggak bisa ngitem. Kan ada merek yang lain dia hitam. Oke, sekarang kita ke crossover dari JK Akustik JX234. Terus di bawahnya ada manajemen yang terjangkau, yang mahal-mahal dari di sana. Ini ada equalizer tipenya JX3102. Ini ada efek vokal yang murah, tapi udah banyak yang buktiin kalau ini kualitasnya lebih bagus dibanding yang KW. Jadi dia V4 JK Akustik. Secara fisik dan tampilan pasti sangat mirip dengan yang merek KW, tapi secara mesin pasti IC-nya itu berubah karena kualitas suaranya juga berbeda. Ini juga ada yang JX215. JK Akustik ini equalizer yang 15 grafik ya. Ini juga untuk kalau di rumah atau untuk sound ini udah mampu, suaranya bisa diatur sangat detail. JX2231 ini juga, ini limiternya hidup ya, ini ada limiternya, bisa dibuktiin. Kalau yang KW itu pasti yang harganya sejutaan itu limiternya biasanya nggak hidup. Sekarang kita pindah ke sini, ini ada mic wireless JU8802. Oke, seperti ini mic wirelessnya. Ini JU1300 MK2, ini kemarin dibeli orang juga. Ini sampai 100 meter lebih dicoba ke sana, mampu. Ini cocok untuk sound profesional yang pengen suaranya jernih, bagus, dan tahu sendiri harga nggak membohong. Ini 4 jutaan lebih nih. JU1300 MK3. Ini untuk headset. Untuk headset seperti ini ya, tipenya sama JU8802 seperti yang tadi itu, ada headset sama mic tangan. Ini full headset semua 2 biji. Nah, ini mic-nya kecil. Ini pasti sangat sensitif dan bisa
menyaring suara-suara ya imam atau MC cocok ini. Nah, ini yang versi pegangan tangan semua. Wah, ini premium ini. Kalau dilihat dari bentuknya ini kelihatan mewah. GU3060TD. Wes, namanya kayak power. Nah, ini di sini GU1002. Ini juga lumayan yang buktiin, banyak yang cari, kualitasnya sesuai dengan harganya. Ini di bawah 2 juta. Ini 1 jutaan lebih. GU1200S. Jadi ini mic wireless kecil, dapat dus. Seperti ini bentuk micnya, tapi suaranya gak kalah dengan mic-mic KW yang mesinnya panjang. Nah, itu tinggal selera mau dipilih yang oke. Karena udah siang, jadi review tentang demo produk JK Akustik untuk pagi ini seperti ini aja. Karena udah siang, kita mau siap-siap untuk menyiapkan sound systemnya untuk kita hidupkan. Nanti kita lanjut videonya di rekaman berikutnya ya. Oke, yang nyari JK Akustik, karena kebetulan toko JS Electric adalah official store dari JK Akustik secara langsung, jadi bisa untuk yang teman-teman yang cari JK Akustik, Martin, ataupun JK Audio, Protel, bisa hubungi nomor kami di deskripsi. Oke, terima kasih. Kita lanjut nanti videonya setelah kita selesai siap-siap.